Sekarang kita akan coba, katanya ada beberapa paket yang bisa menambah masa aktif kartu Telkomsel. Tadi saya sudah browsing dan cari tahu kebenarannya, dan sekarang kita akan coba lakukan pembuktian apakah trik itu benar-benar berfungsi apa enggak. Yang pertama, bintang 999 pagar call. Oke, sekedar info, ini saya menggunakan kartu Simpati Look. Oke, coba kita ulang lagi, agar ini menggunakan SIM 2 itu Telkomsel Simpati. Kalau SIM 1 itu Simpati Look. Oke, kita call. Pemutar batas, coba kita paket lainnya 4. Truk mana siang lainnya lagi 5 nomor 7, coba ya 7 paket lainnya, telepon internet. Oke, coba kita 8 lainnya, terus paket nambah maksa aktif nomor 3. Oke, kita coba nomor 3, 7 hari 30 hari, 90 hari 30 ribu. Pulsa saya nggak ada ya. Coba kita 3. 3 hari 90 ribu. 90 ribu. Oh iya benar. Oke, kita cek pulsa dulu. Cek pulsa kota. Kuota 0. Ini kartu saya berlaku tanggal 10 bulan 4. Oh, sisa sedikit lagi. Coba SIM 1. Siapa tahu ada pulsanya, kita transfer. Sisa paket 4 paket lainnya. Wah, ini ada pulsa 60.000. Sekarang kita transfer bintang 858 bintang 081355552355. Bintang kita transfer 40.000, pagar SIM 1. Anda akan mengirimkan pulsa 40.000 ke nomor 08. Ini nomor saya ya, yang satu. Setuju. Anda berhasil melakukan transfer. Oke. Jadi nomor saya yang nomor ini, nomor SIM 2 Telkomsel Simpati, itu sudah ada pulsa 40.000. Cek pulsa dan kuota, ya kan? Oke, nah sekarang kita coba beli paket yang tadi, yang pertama. Sebelumnya tadi masa aktif kartu saya sampai tanggal 10 bulan 4 ya 2020. Ya, kita beli. Oke, kita langsung next aja, pilih nomor 4 paket lainnya. Ini ada pilihan Talkmania, cuman kita skip aja, langsung nomor 5 lainnya. After that kita klik nomor 7 lagi, pilih nomor 7 lainnya lagi. Oke, setelah itu kita pilih 8 layanan lain. Nah, di sini ada nomor 3 paket masa aktif. Kita akan coba apakah itu betul-betul berfungsi apa enggak. Nomor 3 paket masa aktif. Pilih paket masa aktif. Kita akan pilih paket 90 hari dengan harga 30.000. Karena kita punya pulsa 40.000. Oke. Send. Anda akan membeli paket perpanjangan masa aktif selama 90 hari dengan harga 30.000. Oke ya, saya akan beli. Terima kasih, permintaan Anda sedang diproses. Tuh ada SMS masuk. Mana SMS-nya? Oh, ini dia. Oke. Selamat Anda mendapatkan perpanjangan masa aktif 90. Masa aktif Anda berlaku tanggal 9 bulan 7 2020. Kita cek coba manual. Nah, salah. 88 ya. Lima, cek pulsa dan kuota.
Sisa pulsa 10.000, dipotong tadi kan 40.000 awalnya, dipotong 30.000, aktif sampai dengan tanggal 9 bulan 7 2020. Oke, jadi setelah dicek ternyata trik ini berhasil meskipun menggunakan biaya 90.000, ya 1.000 per hari seperti itu. Jadi total 30.000 itu untuk 90 hari, sekitar 300 rupiah per hari. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi butuh trik penambahan masa aktif untuk kartu Telkomsel. Oke, sekian. Thank you.